Kancing ini berasal dari bajunya Dinda. Aku harus bicara sama Dinda. Dan di awal trailer kalian bisa melihat bagaimana Salma yang begitu sangat kaget karena dia mencocokkan kalau kancing baju itu cocok banget sama bajunya Dinda. Sekarang yang interes bukan Bu Iris lagi, tapi Pak Erwin. Bu Iris diturunin posisinya jadi waiters. Sementara itu terlihat Argo yang begitu sangat kaget karena ternyata sekarang ini Iris diturunkan jadi waiters. Kamu bisa tetap bekerja di sini sebagai waiters. Dan tentu saja Iris pun rada-rada gimana gitu ya dengan sikap papanya yang seperti itu. Karena sekarang ini Pak Erwin adalah pemimpinnya. Aku menemukan kancing ini terjatuh di kamar suami. Dan kalian bisa lihat ya, sekarang ini Salma menemui Dinda dan menunjukkan kancing baju itu kepada Dinda. Ini baju milik kamu kan? Loh, Sal? Kamu kenapa? Dan tentu saja Dinda kaget banget ya ketika Salma menunjukkan baju dan juga kancing baju yang terlepas. Kemudian Salma pun mengatakan kalau kancing baju itu dia temukan di kamarnya William. Kalian lagi ngomongin apa sih? Mukanya kok serius banget? Dan ketika Dinda Salma lagi ngobrol serius, William pun datang. Tentu saja William merasa heran kenapa mereka terlihat begitu sangat serius. Sepertinya aku bukan hanya bicara dengan Dinda, tapi aku juga perlu bicara dengan kamu. Kemudian dengan penuh keberanian, akhirnya Salma juga mengatakan kepada William kalau dia juga perlu bicara sama William. Kalian bisa lihat bagaimana wajahnya Dinda yang hanya bisa diam tak berkutik, yang sepertinya Dinda bingung banget mau ngomong apa. Boleh, tapi kita mau bicara apa ya? Sementara itu terlihat William yang begitu sangat kebingungan melihat situasi sekarang ini. Ya pastinya bingung banget ya, ada apa sebenarnya? Bisa kita semua bicara di ruang kami? Dan akhirnya Salma pun ngajak bicara William dan juga Dinda di ruang tertutup di tempat William. Dan tentu saja William sekarang ini penuh tanda tanya, ada apa dengan Salma? Kenapa Salma hanya diam saja dengan wajah yang begitu kering seperti itu? Saja suasana sangat menegangkan. Harapan kita semoga saja Salma akan segera membongkar semuanya kalau memang ada bukti bahwa William dan juga Dinda berselingkuh. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Luka Cinta pada hari ini, hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024. Nah kira-kira William dan juga Dinda bakal ngeles apa lagi? Simak kelanjutan Luka Cinta bersama dengan Sinetronku. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.